Ya oke, langsung saja ya. Ini ada sol titik. Dan masalahnya itu roda belakang nggak bisa jalan ya. Padahal motor nyala ya, mesin nyala. Kita tes kunci kontak on. Ya saya ekstas. Untuk prediksi awal itu ada di pambel ya, entah putus ataupun lepas ya, kita belum tahu, nanti kita lihat sama-sama ya penyebabnya apa misalkan putus. Ya oke, ini untuk tambel sudah kita lepas ya, dan ternyata benar ya dugaan awal yaitu putus. Tuh. Ini tambel kayak sama kayak Miyuchi ya, kodenya 45P, dan kebetulan ini sudah ada ya tambelnya, kodenya 45P tuh. Ya, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ya, oke. Jadi penyebabnya kita cari ya. Jangan asal ganti, nanti takutnya udah ganti nggak lama langsung putus. Jadi biasanya itu dari sini nih. Ini puli belakang ini nggak main ya. Tapi ini main loh, masih main loh. Ya, oke. Kemudian kita cek bagian ini. Rumah Rawa juga masih bagus ya, masih main tuh, nggak oblak ya. Sip, roller juga masih lumayan. Oh ya, tinggal nanti kita bersihin. Oke, lanjut proses pemasangan ya. Nggak buru-buru kan? 5 menit doang, 5 menit. Nggak lupa, tekan tombol lagi. Nggak lupa subscribe ya. Ya jangan lupa juga, subscribe. Sampai putus tuh. Manusia aja bisa pun. Tuh, tuang ujung ini samping.
Hahaha.